dia orang yang menjual ularnya. Nah, kita lihat ini ularnya bagus ya. Ini ular lanang sapi. Oke. Jadi saya menggunakan transaksi COD atau bertitik tengah ya. Kalau sama-sama jauh. Oke, langsung saja kita bawa ke rumah. Let's go. Oke. Saya sudah di rumah. Cukup lelah. Dan ini ular yang tadi saya jual. Oke, ya, teman-teman. Ular lanang sapi. Terkenal ular lanang sapi. Ya. Ini jenis ular flow breed. Seperti jali, flow breed, bukan kira. Terus kalau breed impor yang sekarang banyak di Indonesia di ternakan itu corn snack, milk snack, king snack. Motifnya garis bagus sekali. Lihatnya dia masih galak ya. Ya, ular ini masih galak sekali, tapi bagusnya minta ampun menurut saya. Wih, bagus sekali teman-teman. Ya. Ini salah satu apa, karakteristik ular lanang sapi, merasa terancam dia hal seperti ini. Ini sangat bagus. Ya. Dia masih galak. Dia menghadap ke saya. Nah, ya, dia sudah mulai tenang. Tenang. Ular lanang asli Indonesia. Dia sudah tenang. Wih. Jadi seperti itu dulunya perkenalan kita dengan ular yang cantik ini, ular asli Indonesia. Dan perlu kalian ketahui, ini ular tidak berbahaya. Jika kalian di alam menemukan ular yang seperti ini, tolong jangan dibunuh. Karena ular ini pun, ular apapun itu adalah penyeimbang ekosistem di alam kita ini. Oke, sekian dari saya.